Hai, assalamualaikum. Hari ni saya nak buat review sikit nasi berlauk. Nasi berlauk. Okey, kita tengok apa yang ada kat sini. Kita ada nasi. Kita ada ikan keli. Ikan keli dengan ayam, sambal belacan, sayur campur, sayur toge, ini daging salai dengan telur sotong. Kalau ini dengan ini, sayur dengan ayam, ini daripada nasi kandar Melayu. Ikan keli dengan dengan daging salai, sambal belacan. Dekat ini lain punya kedai, dekat Triple A area Sepang. Okay. Kita rasa dulu air nenas. Kau nenas ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Memang kau air nenas dia. Memang kau. Okey, kita try rasa daging salai. Tak kicap sikit. Daging salai dia nampak macam sedap. Nampak macam sedap. Daging dia pun nipis je. Sangat nipis. Nipis je. Rasa dah. Pedas. Gula lemak daging ni pedas. Rasa bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Ini telur sotong. Kita rasa satu. Telur sotong. Kita rasa. Sedap. Oh, dia makan dengan gulai lemak dia. Kenalah dengan telur sotong. Ini sayur daripada nasi kandar Melayu. Rasa sayur dia. Sayur dia. Tak lupa sambal belacan. Sambal belacan daripada kedai Triple A. Kita rasa semua sedap. Okey, sini pun ada ikan keli. Ikan keli dengan ayam. Ini ayam goreng. Ayam goreng daripada nasi kandar Melayu. Ayam susu. Ayam dia sedap. Kerana rempah dia pun kena. Kita makan dengan nasi. Tengok. Kalau ni kuah dia. Cuba. Ini kuah nasi kandar. Kat berkari ya nasi kandar ni. Dia kuah kari. Okay, kita letak kat bahagian lain nasi.
tak macam lain. Rasa dengan ayam dan sayur sikit. Ni kena makan dengan telur setong. Makan dengan ayam. Tapi saya suka gula lemak lagi. Walaupun pedas, lemak dia cukup. Dengan daging salai dia, dia punya smoke, terasa smoke dia. Bau asap lagi. Kalau telan pun rasa bau asap lagi. Tak kecap. Daging salai dia pun lembut. Makan dengan ikan keli lah kan. Rasa dengan ikan keli. Ikan keli dia pun elok dia goreng. Ini pun dekat triple A. Pecah sama belacan sikit. Makan tengah hari macam ni memang puas. Kita puas. Okay, kita campurkan semua sekali. Ikan keli. Letakkan ayam sikit. Ayam, ikan keli, ayam, telur sotong dengan sedikit sayur campur. Combinekan sekali. Tengok rasa. Lagi padu. Kira sepadu. Abang, nak jadi lagi. Oh, lah, itu dah nak ambil dah. Padu semuanya. Sekali lagi. Apa pun, boleh try. Bila dah boleh rentang hungry nanti, boleh try dekat triple A dengan nasi kandar Melayu dekat area Sepang, Salak Tinggi. Nanti tengok dekat link kat bawah dia punya location, memang best. Okay, untuk telur sotong ni, ranking dia saya bagi daripada 1 sampai 10. Saya bagi 10, sedap telur sotong dia. Okay, untuk telur sotong ni saya bagi ranking dia 1 sampai 10, saya bagi 10, memang sedap. Untuk daging salai ni, gula lemak ni, ini memang sedap. Daging dia pun lembut, memang lembut. Ni daripada 1 sampai 10 ni, saya bagi dia 10 juga sebab sedap. Daging lembut, cukup pedas, lemak pun cukup. Memang sedap. 1 sampai 10, saya bagi 10. Sayur. Sayur ni 1 per 10, saya bagi 8. Dia pun sedap jugalah. Tapi saya biasa je lah. Ikan keli dan ayam goreng. Bukan ayam goreng, ayam berempah kot. Ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah. 1 sampai 10, saya bagi ayam dia 10. Sedap. Merempah dia pun sedap. Ikan keli ni biasalah goreng.
Cuba goreng. 1 sebab 10. 10 jugalah. Sebab saya memang minat ikan cili juga. Goreng. Memang sedap. Ah, dan akhir sekali sambal belacan daripada restoran Triple A pun sedap juga. 1 sebab 10 sebab 10 juga. Memang sedap. Okey. Apa jangan lupa subscribe. Okey. Apapun memang terbaik daripada Triple A dengan nasi kandar Melayu. Apapun sampai sini saya video saya akan letakkan link kalau kau nak rasa makanan ni dekat area Sepang. Kau boleh datang sini, saya akan sediakan link kat mana location kedai-kedai ni. Memang sedap. Serius. Apapun jangan lupa share, subscribe and like. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.